Hari ini saya mengalami kejadian seperti ini ketika saya masukkan jack earphone ke smartphone Xiaomi saya. Suaranya tidak pindah ke earphone, tapi tetap dari speaker smartphone ini. Ketika saya cabut juga tetap di situ suaranya di speaker handphone. Saya masukkan lagi, dia tidak muncul. Dia tidak muncul logo earphone. Tidak muncul logo earphone. Tidak ada, dan suara tetap keluar dari speaker. Nah, ini biasanya kemungkinan besar masalah dari ada kotoran di dalam jack sini, di dalam jack earphone ini. Coba kita bersihkan. Saya pakai tusuk gigi. Nah, tuh kotorannya keluar, kelihatan ya, ada debu di dalamnya. Coba kita korek lagi, koreknya pelan-pelan sekali, jangan terlalu keras, lakukan dengan lembut, jangan sampai merusak komponen di dalamnya. Kalian juga bisa pakai alat ini, air duster namanya. Saya pakai alat air duster ini dari Opolar. Kita bisa tiup. Untuk memastikan tidak ada sisa-sisa debu atau kotoran di dalamnya, kita juga bisa pakai ujung yang bersikat ya ujungnya nih. Tapi kayaknya kurang pas ini. Oke, sekarang kita coba lagi. Play. Nah, sekarang sudah keluar suara dari earphone. Coba ya. Oh, dia pause ya kalau ini. Oh, ternyata belum juga. Atau dia nggak mau ya? Bentar, saya matikan dulu ini. Saya nyalakan lagi. Oh, sekarang malah nggak mau sama sekali. Atau masih ada kotoran mungkin di dalamnya. Coba kita korek. Nah, keluar lagi tuh. Nih. Tadi nggak kelihatan di kamera. Nih. Masih ada ternyata di dalamnya. Sekarang saya coba lagi. Nah, sekarang sudah muncul ya. Ini logo ini di tusuk gigi ini. Ini sekarang saya cabut. Hilang. Masukkan lagi. Oke. Sebentar, saya pilih video dulu untuk tes. Mana video pause tadi? Nah, video ini aja lah. Ya, ini ada logo earphone. Kita mainkan. Nah, sekarang sudah dari earphone nih suaranya. Nih. Coba saya cabut earphone-nya. Replay. Saya colok lagi earphone-nya. Pindah dia ke sini. Oke. Begitu saja. Jadi solusinya simple. Dikorek aja ini
Kemungkinan ada debu, salah satu kemungkinan adalah debu, kalau bukan rusak secara mekanis di dalam ya. Jadi salah satu kemungkinannya itu debu. Jadi jangan dulu dibawa ke tempat servis dan apalagi dibongkar. Kita coba dulu cara pertama, pertolongan pertama tadi ya. Cara ini bisa juga digunakan pada kasus sebaliknya, yaitu di mana setelah kita menggunakan earphone, kita cabut jack earphone, itu suara tidak pindah ke speaker dan logo earphone masih tetap ada di smartphone, tetap tampil, jadi nyangkut di earphone. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Oh iya, kalau belum subscribe, silakan subscribe ya. Terima kasih.